Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada tatap muka kuliah pengelolaan limbah agroindustri. Kalau sebelumnya sudah kita diskusikan terkait dengan konsep pemanfaatan limbah, maka kali ini kita akan bahas terkait dengan pemanfaatan limbah padat agroindustri untuk kompos atau pupuk organik, ya. Uh, tujuan dari uh, pemaparan konsep ini uh, adalah uh, agar mahasiswa nanti uh, dapat memanfaatkan limbah-limbah padat agroindustri yang ada pada saat nanti bekerja dan seterusnya untuk uh, dibuat kompos ya jadi uh, supaya nanti paham ya paham secara teori dan juga bisa mempraktekkan ya jadi nanti kalau ada kesempatan tidak harus nunggu nanti sudah bekerja jadi kalau di sekitar kalian misalnya kalian dari desa kemudian ada ada limbah-limbah padat yang punya potensi untuk dibuat kompos maka silahkan nanti uh, dicoba dengan menerapkan konsep-konsep yang akan saya sampaikan ya karena saya cukup banyak mengembangkan uh, apa penelitian terkait dengan kompos ini Ya, e, dari berbagai limbah, apakah mulai dari bagas, kemudian e, kulit apa namanya kulit kakao, ya kulit kopi, jadi limbah-limbah e, yang selama ini menggunung tidak bermanfaat itu kita kita gunakan sebagai bahan baku kompos. Dan kompos ini akhir-akhir ini juga apa ya dicari lagi atau e, di dalam sustainable agriculture itu. Tanah itu rupanya kalau dipupuk dengan pupuk anorganik dalam jangka panjang itu akan mengeras ya. Jadi mudah kering nanti kemudian kemampuan menyerap airnya rendah, jadi mudah kering, mudah banjir. Nah itu yang sudah kita lihat sekarang. Kemudian kalau tanah itu mengeras maka kemudian sulit untuk akar itu menembus lapisan tanah tadi. Kemudian juga tidak ada kehidupan cacing dan seterusnya karena sangat keras, tidak ada bahan organik. Maka jangka panjang jelas itu merupakan degradasi atau kerusakan dari tanah di lahan tadi. Oleh karena itu perusahaan besar-besar sekalipun sudah mulai ya sudah mulai memanfaatkan membuat kompos sendiri dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di agroindustrinya kemudian dikembalikan lagi ke tanah. Nah, kenapa kita tidak tidak lakukan itu, ya. Nanti, e, kalau sudah masuk di dalam agroindustri industri ataupun petani, juga sebenarnya bisa, karena petani juga e, banyak limbah-limbah yang e, belum dimanfaatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita sebelumnya perlu tahu dulu definisi dari pengomposan, ya. Pengomposan ini didefinisikan sebagai dekomposisi atau penguraian secara biologis dan stabilisasi bahan organik dalam keadaan panas dan lembab. Dengan produk akhir yang cukup stabil untuk disimpan atau diaplikasikan tanpa merusak lingkungan. Ke limbah yang dapat dimanfaatkan untuk kompos tadi sudah disampaikan sampah organik tentu dipisah ya antara yang organik dengan yang anorganik dan ini sampah organik ini termasuk jenis limbah yang sangat mudah untuk di Komposkan ya. artinya tidak memerlukan waktu yang uh, lama. Ya. Kemudian kotoran ternak. Nah, kotoran ternak ini uh, kaya dengan uh, nitrogen, biasanya rasio CN-nya rendah, sekitar 15-20 ya. Nah, oleh karena itu uh, kotoran ternak ini uh, pertama sebagai sumber, apa namanya sumber nitrogen, yang kedua juga sumber inokulum di dalam proses pengomposan. Kenapa? Karena uh, ternak terutama ternak ruminansia itu uh, di dalam perutnya mengandung mikroorganisme-mikroorganisme yang mampu meng mendegradasi atau menguraikan uh, selulosa dan seterusnya. Ya. Sehingga uh, kotoran ternak yang baru, yang umurnya uh, tidak lebih dari satu minggu, itu di dalam pengalaman saya dalam pengomposan ini, itu saya jadikan selain sumber nitrogen juga sebagai sumber inokulum. Jadi tidak perlu lagi seandainya sudah menggunakan kotoran ternak yang baru, itu tidak perlu lagi kita menggunakan eh, apa inokulum inokulum yang harus eh, beli ya, yang harus beli. Nanti di eh, setelah ini ada ada mikroorganismenya itu dari mana saja. Nah ini. Kemudian eh, yang ketiga residu tanaman. Nah, beda dengan kotoran ternak, residu tanaman seperti tadi jerami, kemudian serasa daun, bagas, kulit kopi, ya. Nah itu banyak mengandung karbon, tetapi nitrogennya biasanya rendah atau CN rasionya tinggi. Ya, salah satu contoh saja bagas itu sekitar 70-an kulit kopi bahkan lebih tinggi, ya. lebih tinggi dari bagas atau hampir sama lah kira-kira. Nah itu menandakan bahwa residu-residu tanaman ini jika jikalau dikomposkan itu memerlukan campuran bahan atau limbah lain terutama kotoran ternak yang mengandung nitrogen lebih tinggi. Ya, jadi uh, bisa dipadupadankan atau di di mix ya, di mix atau dicampur antara uh, limbah peternakan dengan limbah uh, tanaman. Kemudian yang keempat kalau di industri itu dari ipal itu akan terjadi e, pembentukan lumpur atau selat ya, yang ini termasuk yang penanganannya sulit karena selat itu licin kemudian kadar airnya tinggi ya, sehingga untuk memindahkan dan seterusnya sulit dan di satu sisi juga selat ini e, belum aman untuk langsung diaplikasikan sebagai pupuk dan seterusnya kenapa karena pada saat proses anaerobik atau penanganan limbah itu uh, tidak ada atau tidak terbentuk panas, sehingga kemungkinan bakteri-bakteri patogen itu masih ada di dalam slat atau lumpur tadi. Sehingga uh, dengan kadar air yang cukup tinggi dan juga biasanya kandungan N-nya tinggi, ini jadi slat ini mirip-mirip kotoran ternak, jadi CN rasionya uh, rendah. Nah itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kompos dengan mencampurkan barangkali residu tanaman misalnya seperti kulit kopi atau kalau jerami atau bulking agent ya yang bisa menyebabkan nanti selat itu menjadi lebih kering ya lebih kering sehingga masuk ke dalam kondisi optimum untuk di dikomposkan nah itu Kemarin percobaan terakhir itu kami campur dengan kulit kopi, ya kulit kopi itu termasuk bagging edger atau sekam dan seterusnya, yang dia kemudian membuat porositas campurannya nanti lebih baik sehingga aerasinya lebih baik. Nah ini kira-kira kelompok limbah yang bisa dimanfaatkan untuk kompos nah ini kenyataan di lapang kalau kita lihat masih banyak limbah-limbah pertanian yang belum dimanfaatkan dan hanya dibakar saja nah ini kalau kita lewat daerah-daerah persawahan ini banyak kita lihat dibakar padahal dengan dibakar ini akan menimbulkan polusi udara ya pencemaran udara karena ini kan ada gas-gas CO2 maupun monoksida CO ya yang akan mencemari udara, belum partikel-partikel yang ikut terbang ya, dan yang tersisa itu hanya eh, karbon, arang ya, arang dan juga eh, mineral, sementara bahan-bahan organik yang lain itu sudah eh, terbakar, menguap. Nah ini eh, akan rugi sebenarnya ya, kalau kita menerapkan bahwa eh, Organik itu harus dikembalikan lagi ke dalam tanah, ya supaya tadi sifat-sifat tanah, kondisi tanahnya tidak tidak rusak. Kemudian eh, kita sering lihat juga kalau di perkebunan kopi itu kulit kopi yang hasil pengupasan kopi kering, ya itu cukup keras ini kulit kopinya. Nah ini hanya ditaburkan di sekitar tanaman. Ini juga sebenarnya eh, tidak bisa langsung diserap oleh tanaman kopi bahkan itu tanaman kopinya kemudian menguning dulu daun-daunnya kenapa karena e, nitrogen di dalam tanah itu digunakan oleh mikroorganisme tadi untuk menguraikan kulit kopi yang cukup keras tadi dengan demikian maka nitrogen nitrogen yang harusnya diserap oleh tanaman itu kemudian digunakan oleh mikroorganisme tadi untuk menguraikan kulit kopi. Kenapa? Karena kulit kopinya kurang N. Ya. Sehingga kalau saya tanya ke petani itu, kemudian memang langsung subur, Pak, setelah ditaburi kulit kopi. Coba diingat-ingat. Kemudian mereka biasanya bilang gini, enggak sih, Bu, biasanya menguning dulu. Nah, menguning tadi sebenarnya tanda bahwa tanaman kopi itu kekurangan nitrogen. Kenapa? Karena nitrogennya digunakan untuk menguraikan ini nah kemudian setahun berikutnya nah kan lama sekali ya, setahun berikutnya kemudian baru uh, subur ya artinya kan kenapa tidak kita komposkan dulu baru nanti di uh, apa diaplikasikan ke tanaman nah itu kan langsung bisa diserap nah ini contoh nyata bahwa meskipun bahan organik itu ada di dalam suatu limbah tetapi kalau dia masih kompleks ya uh, itu belum bisa diserap langsung oleh Tanaman, nah, oleh karena itu perlu dilakukan pengomposan dulu. Nah, ini limbah-limbah lain yang kita lihat ya, jadi serasa daun jerami, kemudian ini kulit kopi, kemudian ini kulit kakao yang waktu saya pernah ke PTP. Waiper dulu ya, mereka adumpukan seperti ini. Baunya luar biasa, baunya asam-asam busuk, enggak enak ya. Nah, ini dari sini saya kemudian diskusi dengan. Orang PTP itu kemudian eh, saya kirim satu mahasiswa untuk menyulap ini menjadi kompos dengan cara yang sangat mudah. Ya, dan ternyata eh, pimpinan PTP itu sangat tertarik. Waduh, ini bisa jadi unit usaha sendiri untuk membuat kompos, gitu ya. Padahal selama ini hanya membuat pencemaran, artinya bau busuk, dan seterusnya nah ini contoh-contoh uh, di lapang yang uh, perlu kita terapkan konsep pemanfaatannya untuk kompos ya nah ini kotoran ternak juga begitu kalau seperti ini hanya ditumpuk seperti ini kan bau ya bau dan kemudian tadi sebagai sumber penyakit demikian juga dengan kambing ya jadi uh, kenapa tidak uh, dikomposkan dengan dicampur dengan uh, limbah tanaman tadi nah ini keuntungan pengomposan. Ya, jadi pengomposan itu salah satunya adalah eh bisa menstabilkan limbah. Ya, limbah atau sesuatu yang mati itu mengandung bahan organik. Nah, bahan organik itu akan cenderung setelah mati itu akan cenderung terurai menjadi senyawa-senyawa yang sederhana atau senyawa penyusunnya. Nah, kalau sudah menjadi senyawa penyusunnya itu kemudian e, baru stabil nah, di dalam proses pengomposan ini yang dihasilkan karena aerobik adalah CO2 kemudian H2O kemudian ada panas dan humus nah humus ini yang mengandung nutrisi-nutrisi hara tanah yang bisa langsung diserap oleh tanaman tadi sedangkan CO2 dan H2O nya menguap sehingga nanti kenapa CN rasio dari media kompos itu kemudian menurun setelah proses pengomposan karena CO CO2-nya C-nya sebagian terbang kemudian juga dia pengeringan karena uh, H2O-nya juga akan menguap. Ya. Nah, ini uh, stabilisasi limbah. Ini uh, termasuk kemudian yang menyebabkan uh, limbah organik tadi Kemudian uh, tidak mencemari lingkungan. jika lo sudah stabil bentuknya. Kemudian yang kedua keuntungan pengomposan adalah inaktivasi bakteri patogen termasuk biji-biji uh, apa uh, tanaman gulma ya biji gulma itu ikut mati. Kenapa? Karena selama proses pengomposan yang aerobik itu akan tercapai dengan sendirinya suhu termofilik sekitar 60 70 derajat Celsius itu bisa eh, 1 3 minggu bukan hanya beberapa hari. Nah, kondisi ini menyebabkan tadi seandainya di dalam kotoran ternak dan seterusnya tadi ada bakteri-bakteri patogen, maka dengan kondisi suhu yang tinggi dalam waktu yang lama maka kemudian dia akan mati. Artinya apa? Artinya, kompos itu e, menghasilkan produk yang lebih aman, ya, terhadap lingkungan aman, untuk pekerjanya juga, karena tidak mengandung bakteri. Patukin lagi, termasuk biji gulma. Jadi, biji-biji gulma -biji yang mungkin ada di sisa-sisa residu tanaman itu kemudian akan mati, ya, tidak bisa tumbuh lagi. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga adalah penyediaan nutrien dan reklamasi tanah ya. Artinya tadi saya sampaikan kalau kulit kopi langsung ditaburkan itu meskipun mengandung bahan organik tetapi kompleks tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, setelah pengomposan itu CN rasio eh, media kompos itu akan menurun mendekati CN rasio tanah sekitar 12 banding 1. Kalau yang media kompos yang optimal adalah antara 30-40. Jadi kalau media komposnya tadi kulit kopi 70-an, maka dia harus dicampur dengan limbah-limbah yang CN-nya rendah, kotoran ternak dan seterusnya. Sehingga eh, optimalnya itu 30-40 CN rasionya. Nah, setelah proses pengomposan maka akan turun eh, paling tidak di bawah 20. Itu sudah masuk ke SNI. SNI uh, kompos itu di bawah 20 sudah uh, termasuk yang bagus. Syukur-syukur mendekati CN tanah itu 12 banding 1. Sehingga dengan demikian uh, karena tadi uh, CN-nya sudah rendah, kemudian juga senyawa-senyawanya sudah stabil, tadi sudah uh, terurai menjadi yang bentuk sederhana, maka kemudian mudah diserap oleh tanaman. Nah, oleh karena itu disebut dengan menyediakan nutrien dan perbaikan tanah. Nah, untuk selat, kalau penanganan selat ini juga termasuk uh, menguntungkan karena juga mengeringkan selat sehingga mudah untuk ditangani. Ya. Kotoran hewan atau selat ini biasanya kadar airnya cukup tinggi, 80-90 sehingga sulit untuk diangkut dan seterusnya itu sulit. Nah, dengan uh, proses pengomposan, dengan menambahkan bulking agent, atau tadi bahan-bahan yang kering, yang meruah, ya tadi contohnya kulit kopi atau jerami yang dipotong-potong, dan juga selama proses pengomposan itu ada penguapan, maka kemudian uh, selat ini kemudian menjadi kering. Nah, kemarin percobaan terakhir yang terkait mengomposkan selat dari digester anaerobik, itu dari uh, sekitar satu ton itu uh, kemudian menghasilkan kompos sekitar uh, 700 kilo ya 700 kilo. Artinya ada reduksi atau penghilangan kadar air sekitar 30-40% ya. Nah, kemudian kalau sudah kering, sudah menjadi kompos itu lebih mudah diangkut, diwadahi dan seterusnya. Tapi kalau selat yang masih basah tadi sulit. Uh, dia akan meleber ke mana-mana dan uh, diangkutnya juga sulit karena kadar airnya tinggi. Nah ini dengan pengomposan maka itu membantu menangani selat menjadi lebih kering dan lebih aman. Nah ini kira-kira keuntungan dari pengomposan ya. Jadi banyak 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 keuntungan yang bisa kita dapatkan. Oke, nah apa yang terjadi selama proses pengomposan? Nah proses pengomposan itu terjadi sebenarnya fermentasi yang bukan fermentasi tunggal ya jadi ada beberapa suksesi atau pergantian kelompok-kelompok uh, mikro uh, mikro atau organisme ya yang terlibat nah salah satu indikator yang mudah dilihat atau mudah diamati adalah adanya perubahan suhu jadi ada perubahan suhu yang seperti ini secara teori yang fase pertama ini adalah fase adaptasi. Jadi pada saat tumpukan kompos kita buat itu dari suhu ruang itu di satu atau dua hari ini terjadi fase adaptasi baru agak hangat ada kenaikan suhu sedikit. Nah di fase dua ini adalah fase mesofilik. Di sini organisme sudah mulai mendegradasi bahan-bahan organik yang paling mudah yang ada di dalam tumpukan tadi, ya. Eh, karena reaksinya itu adalah eksotermis eh, atau menghasilkan panas hidrolitik biasanya bakteri-bakteri hidrolitik maka akan dihasilkan panas sehingga pada hari kedua atau ketiga itu akan terjadi kenaikan suhu yang sangat eh, drastis ya. Jadi dari suhu kamar bisa mencapai di atas 50 ya, bisa 60 sampai 70. Nah eh, ini dilakukan oleh eh, fase mesofilik oleh bakteri-bakteri atau organisme mesofilik. Nah, setelah tercapai suhu yang sangat tinggi tadi, kemudian terjadi pergantian. Di sini kemudian diambil alih proses degradasinya oleh organisme yang termofilik, yang mampu tumbuh pada atau mampu bekerja pada suhu yang tinggi di atas 50 derajat celcius. Kemana mikroorganisme atau organisme mesofiliknya? mati otomatis di sini ya karena dia tidak tahan pada suhu tinggi. Padahal suhu tinggi itu juga dihasilkan oleh uh, aktivitas mereka. Ya. Nah ini bisa berlaku sampai uh, 2-3 minggu ya tergantung dari uh, limbah yang dikomposkan. Jadi kalau hanya yang sederhana misalnya kulit kakao itu seminggu dua minggu sudah sudah kemudian menurun lagi tetapi kalau yang agak-agak keras jadi kemarin kulit kopi itu sampai sekitar empat minggu masih bertahan nih, suhu termofiliknya. Nah di suhu termofilik ini eh, tadi mikroorganisme ataupun mikroorganisme termofilik bekerja keras. Nah di sini yang paling banyak kerjanya atau paling banyak merombak uh, bahan organik yang ada di dalam limbah itu adalah uh, organisme yang termofilik ini. Nah, ini uh, bisa berlaku 2-3 minggu, kemudian akan menurun, masuk ke fase 4, ini uh, suhunya akan kembali menurun. Nah, di sini sudah uh, pergantian kembali ke uh, organisme yang misofilik. Ini, ini namanya fase pematangan sampai nanti suhunya kembali ke suhu kamar. Nah ini di sini waktu ya, bisa hari, bisa minggu karena itu salah satu indikator yang mudah uh, digunakan apakah proses pengomposan itu berjalan di dalam tumpukan tadi adalah dengan mengukur suhu harian setiap hari atau dua hari sekali kita ukur uh, suhunya, kalau uh, sudah bisa naik seperti ini maka berarti prosesnya berjalan dengan baik. Tetapi kalau dia naik tetapi hanya sekitar 40 uh, 40 derajat celcius berarti Prosesnya belum optimal, oleh karena itu perlu dikoreksi, ya. Apanya yang kurang? Apakah kurang lembab? Apakah uh, CN rasionya uh, tidak optimal? Ataukah mikroorganisme atau pH-nya juga mungkin terlalu rendah dan seterusnya itu bisa dikoreksi. Ya, seperti itu. Nah, ini uh, beberapa hasil percobaan penelitian uh, ini yang saya lakukan di. Gunung Madu ya yang dengan bahan baku bagas. Nah ini perlakuannya adalah pembalikan ya pembalikan yang biru ini empat hari, yang merah ini tujuh hari sekali, yang hijau sepuluh hari sekali. Kenapa dibalik? Karena memang e, metode yang saya pilih ini adalah metode aerobik, jadi hanya semacam apa sistem windrow gitu, jadi dibuat tumpukan kemudian nanti secara periodik di Balik itu dalam rangka supaya terjadi aerasi, supaya udara masuk kemudian mikroorganismenya kontak dengan udara bebas Sehingga kecukupan e, oksigennya terpenuhi ya. Nah nanti bukan hanya pembalikan sebenarnya, ada metode lain misalnya tumpukan itu tidak usah dibalik tetapi di-flush dengan udara itu juga bisa Jadi biasanya di dalam rak-rak begitu tetapi yang paling umum adalah dengan yang paling umum dan mudah adalah dengan sistem windrow ini ya dengan hanya membalik Nah dari tiga perlakuan ini kelihatan bahwa eh, kalau dibalik empat hari sekali itu terlalu sering ya sehingga eh, panasnya itu kurang eh, pada saat dibongkar kan kemudian panasnya terekspos atau menguap ya sehingga ada kejutan, sering terjadi penurunan suhu. Nah, ini juga mengganggu pertumbuhan dari terutama tadi organisme yang termofilik. Tetapi pembalikan 7 sampai 10 hari inilah yang optimal ya, yang optimal hasilnya. Nanti dilihat dari penurunan CN rasio dan seterusnya. Jadi untuk limbah-limbah tumbukan limbah saya sudah sekarang patokannya ya udah 7 sampai 10 hari. Kalau mau agak lamaan ya 10 hari sekali. Kalau mau eh, lebih cepat itu tidak tidak berbeda ya artinya hampir sama saja antara 7 sampai 10 hari. Sampai bertemu di eh, pertemuan berikutnya. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.